Saya dengan refleks megang wiper, saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang mobil Avanza tersebut, dia langsung kejap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat, lanjut jigak dia bawa kendaraannya. Kenapa? Kenapa lo? Kenapa? Kenapa lo? Ketika dia bolak-balik mundar-balik 4 kali gitu, dia sambil merekam video sambil mengacungkan jari tengah. Maksudnya petugas tuh berinisiatif untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan apa merekam dan mengacungkan jari tengah. Tapi ya beliau tidak kooperatif. Kemudian ini mencoba untuk melaju kendaraannya. Ketika saya dekati, beliau langsung tancap gas. Sehingga saya dengan refleks megang wiper. Saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil Avanza tersebut. Dia langsung tancap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat. Lanjut jigak dia bawa kendaraannya. Memasuki jalan Rasuna Sahid. Dia masuk ke jalan Rasuna Sahid aja itu terus melaju kencang. Sedangkan di jalan aja dia sempat menabrak kendaraan roda 2, tapi dia tidak dihiraukan. Dia tetap melaju kendaraan tersebut sampai titiknya di Menteng. Nah, kebetulan ada yang menolong kami, pengendara roda 2 juga, satu motor, dua orang. Beliaulah yang sudah menolong saya. Akhirnya dia berhenti di jalan Menteng dekat Masjid Sunda Kelapa. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.